Jurusan Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya berada di bawah naungan Fakultas Kedokteran yang bertempat di Kampus Utama Universitas Brawijaya, Jalan Veteran Kota Malang. Dengan suasana Kota Malang yang asri dan sejuk, serta dilengkapi dengan fasilitas yang mendukung dalam kampus, mahasiswa menjadi lebih senang dalam menuntut ilmu dan dapat belajar dengan baik. Jurusan Gizi diawali dengan berdirinya program studi S1 Gizi sejak tahun 2004. Dengan memperoleh surat rekomendasi Persagi, Persatuan Ahli Gizi Indonesia, serta surat dukungan dari Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Departemen Kesehatan Republik Indonesia bulan Januari 2004. Berdasarkan SK Menteri Pendidikan Nasional Dirjen Pendidikan Tinggi nomor 1031 J/T/2004, program studi jenjang sarjana S1 Gizi resmi bernaung di bawah Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Program studi ilmu gizi yang berada di bawah Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya memiliki misi menjadi program studi sarjana ilmu gizi yang unggul dan bermutu internasional terkait pencegahan dan penanganan sindroma metabolik untuk mencapai daya saing ASEAN pada tahun 2027. Untuk mencapai visi ini, kami memiliki 4 misi. Yang pertama, menyelenggarakan pendidikan sarjana gizi yang unggul, bermutu internasional dan berjiwa entrepreneur. Yang kedua, mengembangkan penelitian yang bermutu internasional terkait pencegahan dan penanganan masalah sindroma metabolik dan menyebarluaskan hasilnya melalui publikasi ilmiah. Yang ketiga adalah menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat dan penanganan masalah sindroma metabolik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dan misi yang keempat adalah berusaha menjalin kerjasama dengan institusi baik dalam maupun luar negeri dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Sistem pendidikan di jurusan Gizi FKUB yang meliputi program akademik sarjana dan program profesi dietitian merupakan bagian dari sistem pendidikan di Universitas Brawijaya, yaitu mengemban tri dharma perguruan tinggi, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan sistem pendidikan ini mengacu kepada standar pendidikan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang menyatakan bahwa program studi harus memiliki standar kompetensi lulusan yang merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi, kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Pelaksanaan kurikulum dinyatakan dengan satuan kredit semester yang menggambarkan beban studi dari suatu rangkaian kegiatan akademik yaitu kuliah, praktikum, seminar, praktek lapangan, dan karya ilmiah. Standar kompetensi lulusan program studi S1 Gizi dan program studi profesi dietitian FKUB yang merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan harus merupakan cerminan dari kompetensi ahli gizi di bidang kerjanya. Rumusan capaian pembelajaran terkait pengetahuan untuk lulusan program studi profesi dietitian adalah mampu mengaplikasikan ilmu gizi dan pangan, biomedik, patofisiologi, prinsip-prinsip komunikasi, manajemen, sosial, humaniora, dan seni kuliner dalam bentuk nutrition care process, medical nutrition therapy, nutrition support, nutrition surveillance, untuk menyusun dan mengelola pelayanan gizi sebagai dietitian secara mandiri. Jurusan Gizi FKUB telah bekerja sama dengan berbagai lembaga dalam negeri seperti rumah sakit jejaring dan instansi kesehatan lain untuk kepaniteraan maupun praktek mata kuliah. Organisasi profesi yaitu Persagi, Poltekkes Malang, Semeorekfon UI, dan DPP Persagi, serta kerjasama institusi pendidikan lain yaitu Hohenheim Jerman, Taipei Medicine University, Queen's Belfast University, University of Wollongong, dan Deakins University Australia. Gizi FKUB memiliki organisasi mahasiswa bernama Ormagika FKUB atau Organisasi Mahasiswa Gizi Kesehatan FKUB sebagai tempat penyalur aspirasi, bakat, serta mengoptimalkan peran mahasiswa.
Beberapa kegiatan unggulan yang telah dan rutin diadakan setiap tahun adalah Seminar Gizi Nasional, yaitu ONESCO, berbentuk seminar gizi yang mengundang pemateri-pemateri nasional handal serta mengadakan perlombaan gizi nasional. Selain itu, Gizi FKUB dengan rutin mengadakan konsultasi gizi di Kota Malang. Konsultasi gizi ini diadakan 5 kali dalam setahun, yaitu 2 kali di Universitas Brawijaya, 1 kali di sekolah, 1 kali di lapangan rampal, dan 1 kali di pemukiman warga. Konsultasi gizi melibatkan mahasiswa secara aktif dalam pelaksanaannya, sehingga mahasiswa dapat melatih kemampuan yang telah didapatkan dalam kelas, seperti kemampuan dalam pengukuran antropometri, pengukuran persen lemak tubuh, perhitungan kebutuhan nutrisi, serta kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat luas. Konsultan yang dihadirkan merupakan alumni dari Gizi, Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Untuk menambah dan mengoptimalkan soft skill mahasiswa, Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya juga mengadakan pelatihan soft skill untuk seluruh mahasiswa Gizi dengan materi-materi yang telah dipilih dan dibawakan oleh pemateri-pemateri yang kompeten dalam bidangnya. Gizi FKUB dalam upaya menjadi institusi bertaraf internasional telah mengirimkan mahasiswa Gizi FKUB yang berhasil meraih beberapa penghargaan, baik nasional maupun internasional. Dalam upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, jurusan Gizi FKUB dengan rutin mengadakan kegiatan-kegiatan sosial, yaitu konsultasi gizi yang diorganisir oleh Organisasi Mahasiswa Gizi Kesehatan, Intermonif Komunitas yang dilakukan oleh mahasiswa tahun keempat sebagai salah satu bentuk dan metode pembelajaran, serta pengabdian masyarakat oleh dosen Gizi FKUB. Presentasi persebaran lulusan S1 Gizi FKUB yaitu sebesar 38,7% berada di institusi pelayanan kesehatan, 6,96% tersebar di institusi penyelenggaraan makanan, dan 9,3% bekerja untuk industri pangan, serta 14,7% berada di bidang pendidikan dan penelitian. Brawijaya juga menyediakan fasilitas pembelajaran yang lengkap dan kesempatan yang luas untuk mengaplikasikan ilmu kepada masyarakat dan berbagai institusi. Selama di Gizi itu yang saya rasakan sangat seru ya. Jadi di sini saya nggak hanya mendapatkan pelajaran dari akademik tapi juga non akademik. Selain itu juga di Gizi kita diajarkan hal-hal yang terkait dari gizi klinik maupun gizi komunitas dan juga gizi dari penyelenggaraan makanannya. Untuk proses pembelajaran yang juga tidak hanya berpusat pada teori, tapi juga pengaplikasian dari teori tersebut dalam praktikum. Selain ilmu yang tentunya bermanfaat, saya juga mendapatkan teman-teman dari berbagai profesi yang nantinya juga akan bertemu di lapangan. Selain itu juga saya bisa berkenalan dan mendapatkan ilmu dari dosen-dosen di program studi S1 Ilmu Gizi yang senantiasa memberikan ilmunya kepada para mahasiswa. Kami yakin, program studi S1 Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya mampu untuk menjadi program studi yang bermutu internasional dan melahirkan tenaga nutrisionis yang berkompeten dalam rangka pencegahan dan penanganan sindroma metabolik untuk mencapai daya saing ASEAN 2027.